malam. Penonton-penonton yang setia dari tadi ya. Baik, udah punya pacar semua di sini? Belum ya? Paling jomblo. Gak apa-apa. Jodoh di tangan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan lupa, banyakkan kerjaan. Ngapain ngurusin kamu ya kan? Jadi mungkin belum punya jodohnya. Tapi jodoh itu bisa datang dari mana saja. Contohnya, ini ada berita-berita pernikahan yang fantastis dan Anda pasti akan tertarik untuk mengetahui bintang tamu saya pada malam hari ini. Karena bintang tamu saya pada malam hari ini sangat amat. Oke, kita baca yang lain dulu aja. Si Bapak tanggung banget. Enggak kan nanggung itu. Biar surprise gitu ya, Pak? Bukan. Biar speechless. Oh gitu. Oke. Kita baca yang lain dulu. Oke, kita baca yang lain dulu. Kita akan bahas tentang bukan pernikahan biasa. Ada seorang gadis Italia yang nikah dengan pemuda desa Batang. Namanya Ilaria. Ilaria datang dari Italia ke Indonesia pada tanggal 18 April 2017 hanya ingin mencari seorang pemuda desa Batang di Jawa Tengah yang kenalnya hanya melalui Facebook. Bahkan demi menemui pria yang bernama Zulfikar ini, Ilaria rela menabung selama 2 tahun dari hasil pekerjaannya di restoran. Bahkan Pak, polisi pun sampai turun tangan dengan mendampingi Ilaria ke rumah keluarga Zulfikar. Ya, karena dipikir mungkin ini agen rahasia gitu ya. Dari Italia sampai datang ke Indonesia hanya untuk menikah dengan seorang pria dari desa Batang. Ya kan? Nah, tapi ternyata terjadi pernikahannya. Jadi bayangkan sekarang jodoh bisa ada di tangan Facebook loh. Ya. Jadi buat Anda yang sudah tidak punya Facebook, ya sudah nggak punya jodoh. Mungkin kan ada di Instagram, Twitter. Oh iya, mungkin bisa nyari-nyari itu dari apa Instagram yang lagi apa trending apa namanya lagi apa? Yang dieksplor-eksplor ya, kalau ada pria atau wanita, ajakin kenalan aja, ya. Atau Tinder? Iya, atau Tinder gitu, ajakin kenalan aja ya. Paling dipikir psycho kalian. Lanjut ya Pak. Ada lagi gadis Minang yang dipinang oleh pria Korea. Oke. Selanjutnya ada Vera Nanda Putri. Kalau yang ini mungkin bisa dibilang ketemunya karena cinta. Ini cerita Nanda, gadis Minang yang bisa berjodoh dengan pria Korea. Itu dia tuh. Itu gadisnya. Itu prianya. Ya. Agak tertekan yang pria ya tampangnya ya. Oke. Agak gimana gitu ya? Mukanya emang begitu. Mukanya sendu. Sendu ya. Oke. Ini mana gadisnya? Oh, yang di belakang. Itu. Di belakang. Oke. Kalau yang itu foto boneka beruang. Oh, beruang. Oke. Nah, itu beruangnya. Pernikahan gadis Indonesia dengan pria Korea. Oh, ya. Ini adu tatap-tatapan ya. Aduh tata, ini lamaan begini digaplok sama yang cewek nih liatin nih. Aduh tatap-tatapan. Jadi tahun 2015 si Nanda ini pergi ke Seoul untuk mempelajari bahasa Korea. Dan akhirnya tahun 2016 ketemu pria tersebut yang kecamatan itu yang bernama Jun. Lalu akhirnya dia pertamanya gak berpikiran bahwa dia akan menikah dengan pria tersebut. Tapi si Jun ini serius ngejar-ngejar wanita ini. Emang gak aneh ceritanya, tapi percayalah pada saya. Jadi si cowok ini akhirnya menemui keluarga besar Nanda di Jakarta. Lalu meminang Nanda ini dan akhirnya ada acara lamaran dan sebagainya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dengan adat Minang dan Korea Selatan. Kan ini agamanya beda, apanya beda, kulturnya beda, semuanya beda. Tapi ternyata saya juga gak tahu gimana ceritanya. Tapi akhirnya mereka menikah pada tanggal 27 Februari 2017 yang lalu. Mereka menikah ya. Nah itu dia. Jadi ya itulah kisah-kisah pernikahan-pernikahan. Unik ya Pak. Yang satu dapat cewek bule,
tiba-tiba cowoknya orang desa gitu kan Pak. Terus ini cowok Korea dapetnya gadis Indonesia gitu kan. Bapak inget gak kita pernah ngundang ke sini yang viral tuh di media sosial Nenek Marta Pak? Oma Marta yang umurnya 82 tahun. Kalian inget gak? Yang nikah sama anak muda umurnya 28 juga? 28 82 sama 28. Tahu, kita pernah undang ya. Tapi ada yang lebih heboh lagi kan? Iya, belakangan ini ada juga yang lebih heboh. Iya. Ada seorang pemuda berumur 16 tahun yang menikahi seorang nenek-nenek berusia 73 tahun. 71. Sudah berkurang 2 tahun jadi 71. ABG Slamet dan Nenek Rohaya kini banyak tamu pilih mengungsi. Oh ya, ini pasangan karena sudah sangat terkenal kemana-mana. Ya, ini pasangan bahagia ya, ini pasangan bahagia sekali. Kita mau lihat dulu, kemarin saya sudah putar videonya ketika mereka menikah ya. Kita akan putar sekali lagi ketika mereka menikah supaya kita harus simak. Ya, you gonna enjoy this anyway, so let's check this out. Aku terima nikahnya Bapak Yati, Binti Agus, Muhammad Jafar, dengan mas kawin, duit 200 ribu, saya tunai. Ayo, kasih tuan, kita sah. Kalian ini kok tampangnya tertegun gitu semua, kenapa sih? Ngiri. Saya undang ke sini, siapa tahu mau kenalan dengan neneknya atau dengan selamatnya. Kalau ngiri sih saya undang kok ya. Berarti Pak, kalau misalkan buat kalian semua yang merasa aduh udah umur segini tapi belum ada jodoh, tenang, mungkin jodoh kalian akan datang ketika kalian sedang nenek-nenek. Betul. Atau mungkin kalau Anda masih muda, usianya 16 tahun, belum punya jodoh, mungkin Anda salah cari tempat ya. Jangan ke kafe, jangan gitu ya. Ke perpustakaan gitu contohnya ya. Ya, kita undang saja mereka berdua. Ini adalah pasangan yang bahagia dan pasangan yang viral di abad ini pastinya. Ini adalah Selamat usia 16 tahun yang menikah dengan Nenek Rohaya dengan usia 71 tahun, dan mereka ini pasangan romantis, masih cemburu-cemburuan ya. Jadi sangat amat cemburu, kalau yang satu pergi satunya cemburu banget, diikutin dan sebagainya. Pokoknya pasangan yang romantis sekali karena saling cemburu sekali. Oke, kita undang saja, ini adalah Slamet Riyadi dan Ibu Rohaya. Halo Nenek, iya. Cika. Iya, Mas Slamet. Mas Slamet, oke. Okay. Boleh silakan. Langsung duduk. Langsung duduk aja. Di sini. Iya, di sini boleh. Silakan, Slamet juga duduk. Iya. Pak. Iya. Ini pasangan yang kemarin bikin hari patah hati nasional. Apa? Itu ya? Maksudnya gimana? Kan rame tuh di Twitter, Instagram, hashtag hari patah hati nasional karena ditinggal menikah, karena mereka menikah gitu mereka langsung patah hati ya Pak. Ini pasangan ini Pak. Itu bukannya penyanyi? Raisa ya? Tapi ini Kak Raisa patah hati. Ini iya. Romantis banget. Itu mah Raisa, ini Raisanya gurih sekali. Tapi ini beda. Apa kabar Bu Rohaya? Saya dengar-dengar katanya. Ini kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama. Katanya Slamet ini cemburuan. Iya.
Memang benar, Mbak Nika. Gentle. Mengaku dia sendirian, iya ya? Iya. Iya, memang benar kan yang omongan Mas Didi tadi ya? Benar ya? Benar omongan Mas Didi tadi. Cemburuan ya? Cemburu kenapa? Takut di taksir cowok lain? Diomongin? Iya. Kenapa? Hah? Ini orang Palembang. Hai. Yo, Palembang. Yo. Maksudnya pacar dia. Pacar, ngomong Palembang. Iya. Yo, kenapa? Gak usah pegang-pegang ini. Siko, sini bae. Ya. Kenapa cemburu? Ya. Itu yang dipegang? Ah, yang dipegang. Oke. Okay. Cemburu. Diliatin aja gini nih. Hai. Ya, jangan kena. Ya. Bapak nih. Tanya Cika, kamu jangan diem-diem semua. Gimana sih? Mbak Cika, Mbak Cika. Perasaan itu kan Mbak Cika sama Bang Didi kan akrab. Akrab? Iya, Bang Didi sama Mbak Cika kan akrab. Akrab? Iya. Iya. Yang ini, Mas. Eh? Ini. Akrab? Iya, ini. Cantik gak? Cantik. Hah? Cantik gak? Jangankah kita omongin cantik. Putih lagi. Putih cantik. Iya. Cantik ya. Jangan iya. Begitu. Tapi... Cantik mana sama istri? Cantik. Cika. Amin aku tuh kan. Bukan madang cantik, bukan madang bodoh. Madang baiknya main. Oh. Mandang baiknya main. Memandang. Mandang baik. Kamu kenapa? Benar. Alah kedekat yo, Bang Dede. Suruh dia duduk. Oh iya, kamu nyuruh. Duduk biasa. Duduk biasa. Boleh angkat bendera putih. Oke, ini baru segmen 1 ya. Saya break dulu ya. Nanti saya tanya-tanya lagi ya. Pastikan jangan pindahkan channel Anda ya. Karena ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik bagi Pak Bos ya. Hah? Apa salah ya? Ntar lagi saya ditelepon namanya di atas. Oke okay, ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Kalau hobi ni Mbak Cika, hobi ni Mbak Cika lagu ni. Apa? Yang lagu ni hobi. Hobi lagu ini. Maksudnya tu Mbak Cika tu hobi lagu. Kamu dari tadi ngomongin Mbak Cika, kamu suka ya? Hai, bukan. Dari tadi ngeliatin Cika mulu. Cika terus bahasan. Aku tuh kan. Katanya kamu cemburuan sama neneknya. Iya, tapi kamu lihat sama istrinya. Mas Dede. Mas Dede, aku tuh kan bukan. Share sama Mbak Cika, bukan garas sama Mbak Cika, maksudnya Mang Diri. Tapi suka sama Cika? Tidak. Enggak? Karena pandang-pandang mata. Oh, hanya pandang-pandang mata? Iya. Berarti kamu mah segala usia oke okay lah ya? Iya. Tapi kan terserah Mbak Cika lah. Dari mana kalau aku suka lagu ini? Hah? Suka lagu itu dari mana? Ya kan, memang nggak tahu aku teman Mbak Cika hobi lagu ini. Taunya dari mana? Aduh deh, Mbak Cika, mau tahu banget apa mau tahu nggak?
Moto banget, moto enggak? Enggak. Pak Cika, Pak Cika. Selamat, selamat. Kamu katanya cemburuan sama istri. Emang benar. Hah? Benar. Tapi kalau godain Cika mulu, ah, siapa yang nak godain Mbak Cika? Oh, berarti kalau kalau istrinya godain cowok boleh? Enggak. Enggak. Oh, kalau kamu enggak apa-apa? Ya enggak pula. Enggak barusan. Aku ini kan cuma ngeliatin pandang-pandangan Mbak Cika lain dong. Oh, kalau istri pandang-pandangin cowok lain boleh? Ya tidak. Enggak boleh? Iya, taralah bagi diriku besar. Kalau kamu boleh? Iya. Oh. Cowok itu egois. Gitu. Manggiri. Aku gak tanya Mang Dede. Hah? Sama kamu. Ya, jika Mang, bukan Mang Dede sama Mbak Cika ini kapan? Hah? Ini Mang Dede sama Mbak Cika ini kapan? Kapan apa? Bukan. Kapan apa? Nikah. Coba pertanyaan diulang. Ya, Mas Dedi sama Mbak Cika ini kapan? Tunggu sampai dia nenek-nenek. Karena saya ketika melihat nenek-nenek itu, saya ternyata saya tertarik ketika melihat ibu itu. Mas Dedi tadi wajarnya, mau ketawa. Wajarnya, rupanya, cara duduknya. Iya. Rengkek nian bini kau. Ini mau Palembang. Ini Mas Dedi mau ngomong bahasa Palembang. Rengkek nian bini kau. Ay. Kenapa lu yang nyau? Gue godain rengkek nian. Iya, rengkek nian. Itu udah bilang tadi. Rengkek nian bini kau. Cik lu tanya deh, cik bener, cik, cik tanya cik. Cemburu. Okay. Dengar katanya kalau selamat pergi itu istrinya dikunci. Keluar godain cewek lain ternyata ya. Oke. Okay. Coba ya, tanya ya. Bener enggak? Iya, bener. Selamat. Ya, tidak. Tidak. Yang ini iya, yang itu tidak. Ya bukan. Takut sama Mas Dedi. Alah. Tapi sebenarnya dikunci. Iya. Ya bukan. Oh iya. Aku kan bukan takut semua Mas Dedi semua Mbak Cika bukan. Aku tuh kan taralah midar kawan. Bukan ngodai cewek lain bukan. Tapi kan bukan playboy ya tuh. Oh bukan playboy. Oke. Tapi kan? Dikunci di rumah. Iya. Oh iya. Dikunci di mana? Di kamar. Ya di ruang depan lah, masa di kamar. Di mana dikuncinya? Ya di ruang depan. Di ruangan depan? Iya. Kenapa dikunci? Ya kan, semoga itu kan cowok-cowok lain itu kan bukan ini. Supaya cowok lain? Enggak, ini senja. Gak bisa lihat. Gak bisa ngelihat? Iya. Oh, nah kamu keluar ngeliat cewek lain? Enggak lah. Enggak? Ya enggak lah. Jadi kok ada cewek gelap gitu atau gimana? Pak, jangan nular. Apa? Jangan nular. Oh, jangan nular. Jangan nular. Siapa yang mau nular? Jadi kalau kamu mah enggak apa-apa lihat cewek gitu ya. Iya. Ya, oke. Jangan pandang-pandangan jangan. Lihat baik. Jangan pandang-pandangan. Iya, taralah aku sama Mbak Cika. Ah. Ya nggak apa-apa lah, saya mengerti kok penyesalan memang datang terakhir ya, oke. Okay. Cik, tanya Cik. Kalau Ibu Rahaya sendiri, tuh kan Ibu Rahaya jadi jutek ke gue. Bukan nah, jutek. Ibu, gimana perasaannya dikunci sama suami?
Senang. Senang. Sayang. Cinta. Cinta ya. Sayang. Sayang, cinta. Senang. Tapi tadi kalau misalnya suami godain wanita lain gimana? Ya biar, terserah dia. Terserah ya. Gak cemburu? Enggak. Ah, masa gak cemburu gak cinta dong? Kalau dia cemburu biarin, aku enggak. Oh iya iya, mau tuker duduk gak? Selamat di sini, saya bisa pijit. Jangan pak. Jangan pak. Iya. Pak, ada panggilan sayang? Hah? Ada panggilan sayang? Ya ada. Ada. Ada apa itu? Apa? Hah? Misalkan panggilannya Pipi Mimi. Nah, apa panggilnya apa? Ya Bunda lah. Bunda, bilangnya Bunda. 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 Oh, Bunda. Bunda lucu. Oh iya. Bunda. Dulu panggil Bibi, sekarang panggil Bunda. Kalau panggil Selamat, panggilnya apa? Mas. 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 Mas bukan Pera. Oh, bukan Pera ya. Iya, Mas dan Mas Molo Molo. Iya. Apa itu tadi? Enggak tahu. Tapi intinya ini mau berantem. Ada ya, Bro? Bukan berantem. Ah. Pegel. Oh, pegel. Eh, kuteknya bagus juga warnanya. Hah? Terus, kan habis nikah. Habis nikah ya. Enak. Okay. Terus enak. Sayang banget sama istri. Iyalah. Amin aku tidak berbini, tidak sayang. Amin aku berbini, sayang. Kenapa kok bisa jatuh cinta? Ya kan, terlalah rawatan baik. Apa? Ngerawat baik. Terlalah kan buang lain, dirawat seperti anaknya dewek. Tidak menak dipisah itu kan. Jadi kamu dirawat? Iya, seperti anaknya. Seperti dewek. Anaknya sendiri? Iya. Ya udah jadi cucunya aja gimana? Jadi jatuh cinta kan? Jatuh cinta. Ini kan bilang aku, ya? Aku jatuh cinta bilang kita nikah kan. Begini. Kacau, ibu ya. Aja yang cerita bu, akhirnya ibu dari tadi nampu bu cerita bu, ibu dari tadi si masa, dari cerita tuh bu, bilangnya nikah, ya, nikah itu bukan mudah bilang saya. Kamu pikir loh, aku sudah tua. Yang mau nikah siapa? Hah? Yang minta nikah siapa? Sama-sama. Sama-sama. Ya, tapi yang pertama kali ngomong siapa? Ya. Selamat. Ngomongnya apa? Ya kita nikah aja. Bilang ibu ya, nikah suka segampang itu. Iya. Aku ini sudah tua. Betul. Kamu lagi muda, anak kecil. Dia enggak mau. Bilangnya mendak nikah sama kamu, aku mau makan racun serangga, bilangnya. Kalau nggak nikah mau makan racun serangga? Iya, bilangnya iya. Wah? Oh. Bilangnya, berpikir ibu, turut aja. Ibu jadi nurut? Nurut. Dan nanti dia makan racun serangga kan siang saya. Mati aja kan, nggak ada lagi ibu selamat. Jadi, Mas Rebe. Kehilangan selamat ibu. Mas Rebe. Ibu nggak mau kehilangan selama. Nggak mau, sayang saya. Sayang. Mas Dede, aku mau tanya sama Mas Dede. Ya. Kenapa ini pelak Mas Dede itu nggak kati rambut? Kenapa? Kenapa pelak Mas Dede? Kenapa pala saya nggak ada rambut? Iya. Kebanyakan racun serangga. Untung ada Nenek Rohaya jadi selamat. Kalau minum racun serangga jadi enggak selamat loh. Oh. Ya? Oh. Dia kira Fanta kali itu racun serangga. Memang bukan Fanta racun serangga. Memang kamu mau bunuh diri gara-gara enggak nikah? Iya, dia bilang iya. Mau ya makan kan, racun serangga? Ya kan ada yang tulisannya dalam TV. Apa itu? Yang tulisannya dalam TV. Tulisannya? Iya, yang apa? Bu, nak
ini apa, minum racun serangga. Oh, minum racun serangga? Iya. Kenapa? Tulisannya apa? Apa sih? Tulisannya apa? Hai. Neng, halo. Eh, tolong dong, ada yang ngerti nggak? Tolong, kenapa jangan tawa-tawa? Tawa-tawa. Aku bisa nggak tertawa semua. Kenapa kamu kok sampai mau bunuh diri kalau nggak mau, kalau nggak dinikahin? Ya kan, apa aku tuh kan, aku nggak jadi sama dia tuh kan, memang benar kan omongan Mas Didi tadi ya. Nah, aku tuh enggak, aku tuh enggak kan tidak uang yang sebaik di dusun kami tuh. Jadi gini, maksudnya gini, kamu kan bilang mau minum racun serangga. Itu tuh cuma ngomong doang atau beneran mau lakuin kalau nggak nikah? Ya lakuin. Bener lakuin? Iya. Udah nyicipin belum? Ya udah, sudah. Udah? Tahu udah sekali. Udah sekali pernah? Iya, sekali. Oke, tolong ini jangan diikutin ya. Like seriously don't. Do not try this at home, do not try this anywhere. Do not try this in your life, dude. Ya. Yeah. Okay. Kita lanjut aja. Karena saya agak pusing. Kerja lo? Oh iya, Pak. Bacika. Matika. Matika kalau. Saya nggak ikutan. Matika. Saya nggak ikutan. Nah, apa? Mas Didi geser ke sini, Mbak Cika geser ke sini. Oh, neneknya kemana? Hah? Ibu kemana? Ya, sini lah. Oh, di sini. Iya. Oh. Maaf, Bu. Mbak Cika. Masa ketakutan? Biasa, kan? Enjoy. Pak, buat Anda yang lagi nonton ini di kantor KPI, ini bukan salah saya. Kerja lo tanya. Mbak Cika. Oh, lu nggak baca dia tadi, Cik, ayo, lu ngerasain nggak di sini? Tahu? Tanya. Gini Pak, ya. Aku gimana ya? Ada pria tadi ya, di jadi, video tersebut yang ya. Begitu mereka menikah girang, wah, joget ya. Nah orangnya ada di sini. Ternyata itu adalah Bapak. Mana ya? Pak RT. Pak RT, mana Pak RT? Boleh dikasih mic-nya? Mana Pak RT-nya? Di luar. Oh, udah pakai clip on nih. Halo, Pak. Iya. Anda kok terlihat bahagia sekali gitu, Pak, pada saat nikah, Pak? Kenapa? Aduh, Pak RT. Itu Pak begini, RT, Pak. Bagus. Saya bangga betul karena akad nikahnya itu sukses, Pak. Sukses? Iya. Jadi Anda ini mendukung atau enggak sebenarnya? Mendukung. Kenapa mendukungnya kok ngomongnya? Mendukung? Iya mendukung, Pak. Soalnya dalam satu hari itu saya ngajarin Pak Slamet untuk menjawab ijab kabulnya itu. Tapi ya ternyata alhamdulillah dia cuma satu kali, Pak.
lalu ada, ini pernikahan sulit kan sebenarnya kan? Iya. Karena pasti banyak pihak-pihak yang nggak setuju gitu kan? Iya pak. Nah, Anda ikut berjuang supaya ini berhasil atau gimana? Iya. Apa yang Anda lihat dari pernikahan ini? Ya menurut saya pak, kalau emang satu sisi tidak, kalau dia mereka tidak menikah, mereka akan bunuh diri. Mereka akan bunuh diri? Iya, pengakuan mereka akan bunuh diri. Terus yang keduanya, untuk mereka tidak itu pak, terhindar dari untuk berbuat zina gitu. Sorry, yang kedua kenapa? Ya, yang kedua, untuk menghindarkan Ibu Selamat, Ibu Raya sama Pak Selamat terhindar dari zina. Menghindari dari perzinahan? Iya. Memangnya, oke. Oke, baik. Nah, ini sampingnya ada Ibu Widya. Iya. Ibu Widya ini adalah? Ibu Kadus, Pak. Ibu? Kepala Dusun. Iya, Kepala Dusun. Oke, nah bagaimana Anda melihat pernikahan ini bagaimana, Bu? Ya, seneng aja, Bang. Masalahnya dia suka. Suka sama suka? Iya. Tapi bukankah secara hukum itu harusnya di atas 18 tahun? Iya, memang secara hukum harus di atas 18 tahun. Tapi kalau dia suka sama suka, mau digimanain? Oke, nggak ada intervensi dari pemerintah tentang hal ini? Ada sih, tapi kemarin ibu dari perlindungan anak dengan perempuan itu katanya ya kalau udah dia kayak gini ya udah nggak apa-apa, malah dia mendukung untuk meresmikan biar dia jadi sah menikah di pengadilan. Wow, di KUA. Iya, pernikahan wah gitu. Oke, okay. Nah katanya ada perwakilan dari Menteri Sosial yang datang, betul? Iya, benar. Apa itu yang disampaikan? Ya, cuman dia nanya kenapa bisa terjadi yang kayak gini, gitu kan. Apa kemarin itu nggak ada yang menghalangi, gimana? Enggak lah, lantaran dia suka sama suka, Bu, kami bilang. Dia juga, Bang Daddy, bukannya begitu minta izin mau nikah langsung kami laksanakan, enggak. Prosesnya selama 1 bulan loh. Iya, betul. Sama Pak RT, iya. Oke. Kalau Anda sendiri, dari pribadi Anda sendiri sebenarnya setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju dia menikah. Setuju ya? Iya. Kalau anak Anda berusia 16 tahun mau menikah dengan seorang ibu-ibu berusia 70 tahun, Anda setuju? Ya olehnya alasannya suka sama suka, Pak. Kenapa? Alasannya suka sama suka mereka. Enggak, kalau anak Anda terjadi seperti ini, apakah Anda setuju? Enggak lah, kayaknya. Mungkin enggak ya, oke, okay, baik. Kenapa Mbak Cika, Mbak Cika? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa? Jangan deket-deket gue. Mbak Cika. Bu. Oi, jangan ketakutan, biasa dan enjoy. Jangan ini, tegang juga. Enjoy aja. Enjoy. Ini gimana ini? Mas Slamet nih, Mbak Cika mulu. Iya enggak? Saya takut sama ibu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin Mbak Cika mau sama dia orang kodlet gini. Ibu, tapi kok ibu mau? Nah, ibu kok mau? Ya jodoh ibu. Kalau Mbak Cika enggak? Oh gitu. Enggak sederajat. Iya. Kenapa ibu nggak mau? Kenapa Cika nggak mau? Kenapa Cika nggak mau, Bu? Nek, Cika cantik, putih. Alhamdulillah, amin. Selamanya kayak gini.
suami ibu loh, begini-begini. Ibu mesti cinta walau dia kolot. Oh, mesti cinta meskipun iya. Kolot. Kalau mbak cinta nggak sesuai. Oh gitu. Orangnya cantik, pinter. Oh, belum tentu pinter bu saya. Sekolahan. Sekolahan. Mungkin kamu mau sama Mas Slamet. Makanya ibu nggak cemburu. Bacika. Pak iklan dulu pak, saya mau minum dulu pak, aus. Oke. Saya break, saya panggil Uya dulu bentar. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Hitam Putih. Di Hitam Putih dengan kisah cinta yang luar biasa antara Slamet dan Ibu Rohaya. Rohaya ya, kita akan bahas lagi tentang percintaan ini. Kita saya punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Pak? Wih. Apa sih, Pak? Apa? Mbak Cika. Satu, dua, tiga. Mbak Cika. Oh, tadi tuh komen di Instagram isinya Mbak Cika. Ejek, lebih menyelamatkan harga dirimu yuk. Iya. Mbak Cika. Enjoy. Mbak Cika. Kau pikir saya cewek apaan? Alah, jolong. Pak, please, selamatkan harga diri saya. Kita undang Pak RT-nya yuk. Iya. Pak RT-nya tadi, mari saya undang ke sini. Dan aja. Ibu Widya juga. Oh iya, dengan ibu juga. Silakan. Mbak Cika. Mbak Cika. Alhamdulillah. Apa kabar, Wah? Alhamdulillah. Ya, Pak. Ibu, apa kabar? Silakan boleh geser dulu ya. Oke, okay. Ini kan ini Pak RT sini. Apa? Ya, Pak RT sini. Nah. Ini bukan di sini. Aku tengah-tengah. Bingung apa sih? Ibu Widya akan membantu menerjemahkan bahasa Islamnya si Mas Slamet. Iya. Oh. Gimana Ibu Widya? Tetanggaan. Iya. Ibu kadesnya, heeh. Melihat kesehariannya mereka sebelum menikah seperti apa? Biasa aja, Mbak. Iya. Apa ada mencium aroma-aroma sepertinya tumbuh benih-benih cinta gitu. Iya. Kamu nanya jangan gitu lah, Mbak Cika. Mbak Cika. Ayolah. Halo mana enjoy. Halo. Mbak Cika. Enjoy. Tolong aku. Oi. Mas Lili. Aca, Mbak Cika ini bawa ke Sumatera, Mbak. Mau ke Sumatera? Iya, Mbak Cika nih. Buat kamu? Bukan. Buat apa? Ya kan, kalau cemburu buat saya. Hah? Kalau cemburu buat saya. Amin, Mbak Cika nih juga mau buat kamu kalau cemburu. Apa katanya, Mbak? Apa, Mbak? Oh, Kak, ya kan uji mesin ini kan. Apa ini? Kalau nak bawa Sumatera, untuk apa? Untuk kamu kalau cemburu. Oh, maksudnya gini loh, Mbak Cika.
Ntar kalau Mbak Cikanya dibawa ke Sumatera, ya pasti Bang Dedinya cemburu. Oh, emang nggak pernah cemburu. Ya. Itu kan bini kamu. Mbak Cika, Mbak Cika. Iya, iya. Hai. Jangan tangannya, jangan cemburu. Ya kan, keluar. Kok lo jadi bini gue? Bacika, Bacika. Saya jadi bini bapak. Si Selamat. Dari mana? Gini, mat-mat. Ah. Bacika, ini namanya talk show. Ya. Saya host. Ya. Nah, Kak Cika ini co-hostnya. Iya. Di sini tuh membantu saya untuk membawakan acara. Iyo. Biasanya dengan kami berdua acara itu berjalan lancar karena kami berdua itu profesional. Baru kali ini kami menyadari kami tidak pantas. Tapi pantas. Tapi pantas, Mas Dede. Tapi pantas. Pantas apa? Ya, ini membawa acara. Bawa acaranya pantas. Iya. Oh iya. Bacika, Bacika. Bacika, ayo ngomong dong. Aku bawa ke Sumatera. Oke. Sudah mas. Mas Slamet, can you keep silent for a moment please? Iya. Yes. Oke. Okay? Oke. Gak ngerti Cika. Woi, jangan pakai bahasa itu. Mat. Bukan itu, jangan pakai bakso itu. Oke. Enggak ngerti. Kenapa racun serangganya enggak dikenal? Pada itu ya. Jahat lu semua ya. Iya, katanya Bu, ini tuh ada pihak keluarga dari Ibu Rohaya yang enggak setuju. Benar apa salah tuh? Iya, awalnya. Siapa yang enggak setuju? Ya keluarganya lah, baik kakaknya gitu kan, setelah dikasih pengarahan ya kalau daripada dia berbuat zina kan kita juga nggak enak kan. Ya ternyata alhamdulillah dipersetujui, akhirnya dinikahkan ya, supaya gitu. Tidak ada perzinahan ya. Oke, berarti saya bisa bertanya dong, malam pertama berjalan lancar kah? Ya tanya sama Pak Slamet sama Bu Rahaya. Gimana Slamet? Iya. Apa? Malam pertama berjalan dengan lancar? Iya, lancar. 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 Bacika. Oke. Okay. Bu Rohaya ini punya anak usianya sama dengan Slamet. Jadi anaknya Bu Rohaya ini adalah teman mainnya Slamet tadinya ya, betul? Iya. Oh, sekarang anaknya di mana, Bu? Mantau. Kerja di PT. Kerja di? Oh, kerja di kelapa sawit. Oke. Okay. Tapi anak ibu mengetahui tentang kalau ibu menikah? Iya. Diizinkan. Diizinkan? Iya. Setuju? Setuju ya. Oh, oke. Okay. Terus saya dengar katanya Slamet ini punya cita-cita memiliki anak, betul? Benar. Oke. Okay. Bisa tolong dibantu, Bu? Maksud Bang Deddy Komposer, Slamet kan mau cita-cita jadi mau punya anak. Keturunan? Iya, anaknya mau laki apa perempuan gitu. Perempuan. Terus kalau perempuan namanya siapa? Tuh kalau laki-laki namanya siapa? Lanang dulu apa betina lo sebutkan? Terserah, mau lanang dulu, mau betina dulu, mau laki dulu, perempuan ya terserah. Ya kan namanya betina kan? Ya ngomong sama abang tuh. Ya kan namanya betina itu kan Putri Permatasari, panggilannya Putri kan? Putri. Permatasari, panggilannya Putri. Amu lanang, Andre Maulana, panggilannya Andre. Oh. Tidak boleh sebut kepanjangan ya. Iya. Ibu Rohaya tadi kenapa kok diem tiba-tiba? Bacika. Ngapo kata dari komposer? Ibu ngapo? Ibu tuh diem
Apa ya. Terharu apa maksudnya? Tidak. Oh, biasa baik. Tidak terharu. Oke, okay. Selamat. Saya mau tanya nih ke kamu. Ini serius pertanyaan saya. Saya rasa kalau Ibu Raya udah tahu, tapi this kind of question is kind of confusing because I don't know if I have to ask it or not gitu ya. Tapi kalau nggak ditanya, someone have to ask, so I can ask. Tidak kaget. Ya, saya harus nanya. Selamat, kamu tahu tidak kalau secara logika atau secara kedokteran bahwa pernikahan kamu dengan Ibu Rohaya itu sangat amat tidak memungkinkan untuk punya anak? Bilang, ngerti tidak selamat maksud dia di komputer? Selamat tuh ngerti tidak bahwa kalau selamat nikah sama Bu Rohaya belum tentu dapat keturunan gitu. Ya man, belum dapat keturunan serake sama Maha Kuasa. Maha Kuasa Allah. Percaya sama Tuhan. Iya, kalau belum dapat keturunan maksudnya ya. Tapi maksudnya gini, pertanyaan saya, apakah Selamat tahu secara ilmu kedokteran bahwa itu tidak mungkin gitu? Oh, Selamat. Ibu ngerti maksud saya kan? Iya. Okay. Maksudnya Selamat nikah sama Bu Rahaya untuk dapat keturunan itu berkemungkinan tidak hati kalau tuh dapat anak. Kita nggak mendahului Tuhan ya, ya. Tapi kita kan bicara tentang ya, ngerti lah ya. Aku kedak apa-apa masuk dari komputer apa mak mano cek tenang. Amin aku tidak aku terima tidak. Jadi harus. Iya. Oh. Amin tidak kata itu pentiasan banyak. Hah? Di pentiasan. Oh begini lo bang, seandainya Allah nggak punya anak dari ibunya Rohaya, dia mau ngambil anak asuh gitu dari panti asuhan. Adopsi. Oh, mengadopsi. Katanya tadi mau ngambil di panti asuhan, iya. Ya mengadopsi. Iya. Pinter banget. Mau adopsi. Iya, mandi jauh, beli lo. Iya, beli. Iya. Misalkan, amun beli, amun dinjo umaknya. Oh, mandi boleh ibunya. Iya, boleh di ini pre ambek. Amun dah dinjo orang tuanya yang punya anak tu. Jangan. Bagaimana? Oh iya. Kalau dikasih ibunya iya, kalau enggak jangan mengadopsi itu maksudnya. Beli anak kucing. Basika, Tapi enggak ngue-ngue, dan ngeong-ngeong. Masa anak kucing, Mas Dede. Oke. Tapi Ibu Raya pernah menerangkan nggak bahwa sulit untuk memiliki anak gitu? Iya. Pernah menerangkan juga? Sudah bilang dia. Sudah dibilang. Biarin walaupun nggak punya anak, aku cinta sama kamu, bilang. Nggak punya anak, biarin asal kita nikah, bilang. Oh. Itulah bilang. Nah, jadi kalau dari Ibu Raya sendiri nggak pernah nggak bilang ke Selamat bahwa kamu kenapa nikah sama saya, kenapa nggak cari yang muda gitu, pernah nggak? Pernah juga bilang gitu, tapi Selamatnya nggak mau. Udah mau, dengar kenyang. Nah, aku senang sama kamu bilang. Walaupun cewek, walaupun janda, bilang saya tidak peduli, bilang sama kamu istilahnya aku cinta, bilang ya sudah. Hah? Nyanyi. Apa? Selamat ya, kamu janji mau nyanyi. Iya kan? Aku
paling. Ya enggak apa-apa. Kenapa, Bu? Dia kepingin nyanyi. Pengen nyanyi? Iya. Beda, belum hafal loh. Oh, iya. Enggak apa-apa ya, Dek. Enggak apa-apa. Palingan terus enggak apa-apa ngapalnya enggak apa-apa. Lain kusebut. Dikit aja. Dikit aja, ya. Coba nyanyi lah aja. Terserah ke semua. Bu kadus kan? Enggak boleh. Enggak boleh, Mbak. Ibu belum. Sayang, coba. Oke, apa enggak boleh? Lanjut. Belum apa-apa juga. Ya udah apa-apa, katanya. Malu. Ngapu, Mak? Tadi yang minta Mas Slamet. Tapi malu. Iya, coba. Ayo, satu. Lagunya buat siapa? Buat istri? Iya. Iyo? Iya. Mau nyanyi, Ida? Pintar, Ida. Mbak Cika. Oke, nggak jadi nyanyi ya? Nggak jadi nyanyi. Kita break dulu aja, nanti nyanyinya nanti ya. Saya record, saya masukin Instagram ya. Baik, jangan marah-marah, tetap di hitam putih. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ya. Jadi yuk kita tanya, kamu tanya iya. Sama siapa? Pak RT. Pak RT, kalau orang tuanya Mas Slamet ini gimana? Sekarang orang tua Slamet, orang tua aslinya sudah meninggal, Pak. Sejak? Jadi sekarang dia tinggal bersama pangkatnya. Pangkat. Meninggal sejak? Sudah lama, Pak, itu, Pak. Oh, sudah lama. Oke, ya. Berarti di asuhnya sama orang tua, Kak. Iya, Kak. Oke, lalu kenal dengan Nenek Rohaya ini? Iya. Tentunya dia suka main sama anaknya Rohaya. Suka main? Iya, ke rumah. Rumah. Secara Anda kan RT yang Ibu kepala dusun ya? Iya, Pak. Secara psikologi, Anda ketika melihat hal ini dan harus menikahkan ini berat nggak sebenarnya? Berat, Pak. Berat. Kayak ketika berhasil, Anda teriak-teriak kayak selesai gitu tugas saya gitu. Iya, kan, Pak. Iya, benar. Beban. Benar ya? Benar. Ternyata tembakan kita. Benar. Beban itu ya? Iya, soalnya, Pak ya, berapa kali satu hari ke rumah saya? Karena satu hari itu 3 kali, kapan Pak RT kami ini menikah? Gitu. Jadi, seolah desakan-desakan itu begitu sukses pernikahan, jadi lega gitu. Makanya nggak sadar sayang calon cintu, Pak. Berarti bahagia beban Anda hilang sudah ya? Iya, Pak. Gitu. Kalau Ibu sendiri berat sebenarnya awalnya? Iyalah, berat. Habis beban juga, sampai kadang nggak tidur mikirin ini kan, masalah ini kan. Dia ke rumah Pak RT, terus Pak RT kompromi sama saya kan gitu, sama Pak Kadus. Jadi kan Pak ya agak terganggu kan, juga kan. Iya. Jadi ya sudah lah gitu. Enggak juga lah. Iya. Ya enggak gitu, prosesnya lama, Pak. Satu bulan prosesnya. Ya. Tapi kejadian seperti ini baru kali ini terjadi kan? Iya. Oke. Nah, apakah Slamet ini sekarang kerja atau gimana? Enggak, dia cuma hanya ambil upahan. Buruh harian, Pak. Buruh harian. Buruh harian saja. Iya. Oke. Gimana ya jelasnya itu? Iya, kadang-kadang nyadap, apa tuh kerjanya nyadap karet itu, Pak. Karet. Ambil getah karet itu ya. Mutil jagung gitu. Oke, okay. Jadi ibunya sendiri? Sama, Pak. Susah bener orangnya. Oke, baik. Mungkin kita tanya ke Ibu Rohaya. Ibu Rohaya gimana? Harapan Ibu ke depan seperti apa? Kehidupan. Iya. Harapan Ibu? Bertani. Iya. Yang maksudnya ke depan di pernikahan ini Ibu maunya seperti apa? Bibik itu untuk ke depannya Mak Mano setelah sudah nikah.
kehidupan bibi tuh. Aku nak bahagia mencari duit. Mak mana nanya dijelas ke kemarin. Ke mana? Bahagia tuh cari uang. Cari uang, cari ketenangan. Bahagia cari uang dan cari ketenangan. Iya. Oh. Ya, udah ada pendamping. Udah ada pendamping. Amin. Saya cuma mau mengklarifikasi satu. Ini kan beritanya di mana-mana katanya Slamet ini cemburuan. Kalau keluar rumah dikunciin di rumah, itu bener gak sih? Bener, bener bang. Bener? Iya. Ada berita katanya mau ditali. Enggak, gini. Kalau si Slametnya pergi, pintunya dikunci dari luar, terus kalau udah pulang, buka ntar lagi. Dibuka lagi pintunya, di rohayanya itu diciumin. Supaya? Supaya kebauan ada laki-laki dekat apa enggak gitu. Takutnya gimana, sis? Ya kadang-kali laki-laki ada yang masuk ke rumah. Iya, itu gitu. Ditakutkannya ya. Saking cemburunya si kan Slamet. Kan dikunci. Pintunya. Ya mungkin masuk dari belakang tuh Mbak Cika, pikir dia. Oh. Bang Deddy, Bang Deddy. Bang Deddy, Bang Deddy. Jangan Bang Deddy, Bang Deddy. Ayo, Bang Deddy. Gak bisa. Ya udah, oke, baik. Saya tutup ya, terima kasih. Pak, Ibu, terima kasih. Selamat buat saya, terima kasih buat penonton yang ada di sini. Semuanya, kalian keren-keren pokoknya hari ini. Terima kasih. Pertama saya minta maaf dulu kalau misalnya ada kata-kata dari saya atau dari saya nggak pernah minta maaf loh kalau di acara saya baru kali ini. saya biasanya kurang ajar, saya nggak pernah minta maaf, baru kali ini saya minta maaf kalau ada kata-kata saya sama kata-kata Cika yang mungkin kurang enak didengar atau ya semuanya lah ya, karena ya kalau Anda di studio, Anda bisa bayangin lah ya seperti apa. Tapi if I done something wrong, then I'm sorry. Karena pasti itu spontanitas dan sebagainya, oke? Okay? Saya harus tutup dengan quotes biasanya. Saya nggak tahu saya nyari quotes apa sebetulnya untuk hal seperti ini. But I think I have one good thing, gitu ya, bahwa after I'm saying this, I do believe one thing, that love is absurd. And absurd can be a good way or a wrong way, right? Jadi saya nggak bilang ini good way or wrong way karena ini pribadi mereka masing-masing. Tapi yang namanya cinta tuh kadang-kadang memang tidak masuk akal, gitu ya. Jadi ya dinikmati saja, gitu ya. Because love is absurd and well, this enjoy aja. enjoy gitu. Ya selamat buat Ibu Raya, selamat ya, mudah-mudahan kedepannya semakin bahagia ya. Ya selamat ya. Selamat terus selamat. Ibu Raya juga panjang umur ya Bu ya. Oke, selamat semuanya, terima kasih buat menyaksikan Hitam Putih, Love is Absurd, Serin Kofsen dan Cika Jessica. 1, 2, 3.